Halo guys, balik lagi bareng saya di sini. Nah, di video kali ini saya kedatangan paket ini adalah tripod ya. Mini tripod atau mono tripod yang cocok banget buat kita untuk vlogging menggunakan HP ataupun untuk kalian yang menggunakan kamera DSLR maupun mirrorless. Nah, ini dari merek Kingma. Kita langsung aja unboxing. Bagi kalian yang nantinya pengen belanja juga, saya sudah taruh link untuk pembeliannya di deskripsi video ini ya guys ya. Jadi kita langsung buka aja. Di sini saya udah ada cutter, kita langsung buka aja guys. Isinya seperti apa? Di sini untuk packagingnya ataupun pengemasan paketnya bagus ya. Ini tebel banget bubble wrapnya. Nah, ini tripodnya guys. Kita singkirin dulu bubble wrapnya. Oke, kita singkirin dulu. Nah, ini tripodnya, mono tripod atau mini tripod ya. Jadi ini bisa buat kamera dan juga untuk handphone kita ya. Untuk vlogging tentunya guys. Nah, kita langsung buka aja isinya apa aja di dalam paket ini. Kita langsung aja buka. Oke, jadi habis ya. Habis, nggak ada isinya lagi. Ini tripodnya dari Kingma ya. Dari Kingma. Mini tripod dan selfie stick. Oke, gini aja. Untuk boxnya biasa aja, nggak ada buku manual. Oh, ada buku manualnya di dalam sini. Nah, kita langsung buka aja guys. Kita langsung buka aja. Kita dapet habis. Di sini ada, kita dikasih kunci L dan di sini ada manual booknya guys. Nah, ini manual booknya Kingma. Nah, ini ya. Nah, ini Kingma pakai bahasa Cina, memang dikirimnya dari Cina ini guys ya, bukan dari Indonesia. Jadi ini original dari Kingma. Oke, kita bahas untuk build quality-nya. Di sini ini benar-benar besi ya, ini benar-benar besi, solid, kuat, kokoh. Ini bisa untuk vlogging. Nah, ini di sini ada logonya ya. Nah, ini logonya. Ini besi guys ya. Besi loh ini. Solid banget. Ini juga kita bisa memudahkan kita untuk naruh di sini. Nah, buat kalian yang suka vlogging atau food vlogging, ini cocok banget sih. Karena kita bisa taruh di seperti ini ya. Kita bisa taruh seperti ini di meja. Kita juga bisa buat untuk vlogging. Dan ini juga panjang ya. Ini kita bisa gunakan yang ini. Kita bisa pendekkan. Kita juga bisa panjangkan ya. Coba kita mentokin ya. Nah, ini panjangnya segini ya guys ya. Nah, ini kita bisa, ini panjangnya segini, kurang lebih hampir 1 meter ya untuk panjangnya. Kita juga bisa kalau mau nggak mau panjang, kita juga bisa pendekin aja seperti ini buat yang mau vlogging. Nah, seperti ini. Ini juga bisa untuk ball headnya juga, ini besi ya guys ya. Ini ball headnya, jadi gampang buat kalian yang mau ngevlog. Nah, kalian bisa giniin, kalian bisa putar-putar karena ini ball head. Ball headnya juga ball head bukan yang biasa, ini besi ini ya. Jadi untuk bahannya solid banget, cocok banget buat kalian yang mau beli ataupun buat kalian yang mau memulai vlogging. Daripada kalian beli tripod atau mini tripod yang biasa aja, kalau saran saya mendingan ini aja yang udah pasti tahan lama karena ini besi semua untuk build quality-nya.
Cuma kalau yang di sininya dia bukan besi ya. Ini sejenis aluminium. Kalau untuk yang di ini, kalau ini besi semua nih. Ini besi nih. Terus di sini ada tulisan Kingma ya, cakep banget memang. Ini saya rekomendasikan buat kalian yang mau mulai vlogging pakai HP, pakai kamera. Cocok banget guys, karena bisa diubah-ubah, bisa dipanjangin, bisa dipendekin ya guys ya. Nah, oke, mungkin itu aja untuk di unboxing kali ini. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang mau beli, silakan kalian cek link yang ada di deskripsi video ini guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.